Surat ketetapan hukum atau inkrah terhadap Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dari Mendagri hingga kini belum diterima pemerintah Kota Palembang maupun DPRD Palembang. Saat ditemui Senin 3 Agustus 2015, usai rapat paripurna di DPRD Palembang, PLT Wali Kota Palembang Harno Joyo menegaskan, hingga sekarang surat inkrah dari Mendagri mengenai pemberhentian Wali Kota nonaktif Romi Herton belum diterima Pemkot Palembang, dan ia masih menunggu SK tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. Nah, kita belum tahu. Belum tahu. Nah, nanti kan kalau sudah sampai kan akan disampaikan juga. Oh, begitu, Pak. Ya, kita tunggu aja Prof. Hal senada juga dikatakan Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Palembang. DPRD Kota Palembang hingga kini belum menerima SK pemberhentian Romi Herton sebagai Wali Kota Palembang. Jika SK tersebut sudah diterima, maka DPRD Kota Palembang langsung memberitahukan melalui rapat paripurna. Sampai detik saat ini, kami DPRD Kota Palembang belum menerima surat. Mungkin dalam waktu setelah saya bicara ini mungkin sudah nyampe. Nah, tapi sampai saat ini belum ada pemberhentian daripada Pak Romi Herton dari Mendagri. Jadi apabila di saat sudah keluar, nanti kami DPRD menjadwalkan Bamus untuk paripurna menyampaikan pemberhentian sesuai dengan yang disampaikan sesuai dengan aturan dan undang-undang. Izali Sati, Gusti Putu Sumertayasa, Sriwijaya TV.